Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Firgoansa, petani muda dari Lahat Kota Agung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ada tamu Menteri Kehutanan, Pak Heru, Bang Doni, Pak Heru, dan Bang Heru. Salam. Mantap. Dari Binjai. Jadi kita akan melakukan pemangkasan permanen ya guys. Ini akan dibimbing oleh saudara kita Bobby. Boy, gimana Boy? Siap. Master kita dari Impit Bukit. Pekalongan. Pekalongan. Oke, bisa dilanjut. Oke. Yang pertama kita lakukan pemangkasan untuk yang sudah tidak produktif lagi ya guys. Oke. Mantap kubunya guys. Oke guys, bisa agak pelan sedikit Bang Bu. Memobi. Nanti serakah. Oke, lo, tunggu lo, stop lo. Oke, lanjut. Ini nampaknya langsung dipangkas aja Boy, dari awal Boy. Langsung dipangkas bro. Langsung aja dipangkas. Sebentar. Ini sudah tidak produktif lagi, langsung pangkas. Oke. Ini bahannya raja. Kemudian balik ke sini. Ya, langsung. Langsung. Oke, ini juga lanjut. Oke, guys. Oke, guys. Geser lagi, guys. Itu biar bayar, Boy. Lanjut ke sini. Itu ya, biar. Pangkas. Oke. Oke. Prep. Sementara Bang Doni dan Bang Heru. Halo. Salam. Oke, okay, kita lanjut. Dari Binjai. Itu lanjut, Bob. Jadi di sini ada 1 2 3 4 raja, guys. Bagus. Oke, okay, mantap. Oke, okay, Boy, sebentar, Boy. Salah satu menteri Mbak Jun. Oke, kembali ke sini. Ini ntar Bob. Pangkas semua ini. Ini juga sudah tidak produktif lagi. Kita lakukan pemangkasan langsung dari awal. Sisakan satu ruas, Boy. Ah, betul. Oke. Kemudian di sini beralih ke sebelah sini. Itu juga pangkas. Oke, guys. Tuh Bang Doni sama Bang Heru. Wow. Tuh ya, Bang. Betul. Kemudian beralih sini. Ini kita pangkas. Pangkas ini. Langsung. Usahakan dari awal ya, guys. Itu juga pangkas. Ini penampakan sementara. Tuh Bang Heru. Oke, ya. Oke, lanjut. Ini juga sudah tidak produktif. Lanjut. Oke. Betul. Ini juga. Lanjut. Dan di sini ada bahan. Pangkas. Sisakan satu ruas. Oke, mantap. Yang ini juga pangkas, Boy. Oke. Keadaan sementara. Ini untuk bahan lanjutan. Tuh ya, itu ya, pangkas. Bahan lanjutan. Oke, kemudian itu juga. Mantap bahannya, guys. Jadi, keadaan seperti ini, guys. Kita review dari bahan baik kosong. Baik kosong. Kemudian oke, lanjut. Ini yang di sini ada lagi dua ruas, dua ranting. Ambil. Oke, yang bawah ambil lagi. Oke, kemudian lanjut. Ini. Atasnya juga, lanjut. Oke, yang ini kita biarkan. Produksi masih ke B2. Kemudian di sebelahnya
Ini juga bub, pangkas bub. Oke. Jadi, oi. Penampakan sementara. Ya biarlah. Cukup lumayan ini, guys. Jadi begini, guys. Ini lanjut ke B2. Kemudian yang atas raja. Bahan ada 1 2 3 4 raja. Kemudian B2 ada 6, ada 2. Dia ada 6 raja ya, guys. Mantap. Bang Heru. Jangan lupa di subscribe. Hois. Mantap. Semangat, guys. Ini udah hampir oke. Satu pemutiran ini, guys. Wow, ini hasilnya. Belum selesai semua ya. Masih sisa batang banyak, masih ya. Masih batang masih sisa, guys. Kita memanen kopi. Lihatkan hasilnya nanti ya. Oke, guys. Sementara tadi sudah kita lakukan pemangkasan yang satunya. Ini dia hasilnya, guys. Ini hasilnya. Nah. Ini sekitar 2 kilo, 2 kilo setengah ada tuh. 2 kilo lah. Ini kita beralih ke batang satunya. Masih bersama Bang Heru, Bang Bubi. Yup, salam. Semangat. Penghobi kopi. Oke, kita mulai dari sebelah sini, boy. Lanjut. Mana karungnya, boy? Bob, apa? Don. Karung. Lanjut. Oh, ini hasil batang nih. Oke, lanjut. Lanjut. Ini juga pangkas dan pangkas. Lanjut, Bu. Ini Bang Heru lagi nyimak. Ini kebunnya ini juga. Oke, lanjut, Bu. Bentar. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada buah selang. Ini masih degan. Lajeng kita pangkas saja. Pangkas ini. Pangkas. Oke, jadi kita sisakan ranting yang produktif saja itu. Lanjut. Itu juga pangkas. Oke, satu lagi. Sudah cukup ya. Sudah. Kemudian ini kita pangkas langsung dari awal, boy. Langsung dari awal ini. Bang Lubi. Balik. Pangkas. Oke. Beralih ke sini. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Jadi ini salah satu teknik menjaga kestabilan. Oke. Kelanjutan tahun depan. Untuk kelanjutan tahun depan. Sementara bahannya sudah kita siapkan untuk produksi tahun berikut. Semangat dari Bang Heru. Oke. Ini master kita Bang Bubi udah tanpa dibimbing lagi nih. Lanjut. Oke, kemudian di sini ada sudah B2, produksi B2 sudah sampai ke tanah, pangkas langsung dari awal. Oke. Ini juga ada B2 lagi. Oke, lanjut. Lanjut dari awal ini, geng. Iya, lanjut. Kemudian ini B2. Pangkas. Ini, guys. Ketan dua gong. Remanjat. Perhatikan, boy, lanjutan. Oke, siap, Bang. Dong. Ini belum matang semua ini, guys. Belum matang enggak apa-apa, guys. Penting udah tua bisa. Perlahan guyur ya. Udah. Lanjut. Wah. Satu lagi, boy. Ini, boy. Oke. Okay. Tuh. Habis.
Itu. Mana ginjal tadi? Oke, sementara itu sudah kita review terlebih dahulu. Ini ada raja 1, 2. Ada 2 raja sudah siap produksi. Kemudian turun, lanjut ke B2. Kemudian turun lagi, di sini juga B2 masih bagus, kita pertahankan. Ini boy, pangkas boy. 2 boy. Pangkas. Oke, pangkas. Sudah. Itu kita biarkan, itu juga. Pangkas ini. Pangkas. Oke, sudah. Jadi penampakannya seperti itu ya, guys. Wow, mantap. Oke. Sementara Bang Heru masih lanjut. Itu hasil dari satu. Nih, Bang Heru. Wow. Yang ini baru proses ya. Baru proses, masih dalam menu. Nanti kita lihat hasilnya. Bang Heru, ini jemgreng. Jemgreng. Lanjut kita. Halo boys. Ini edisinya hari Minggu sebenarnya guys. Ini pada jomblo semua ini. Belum ada yang ini bujang tua ini. Bang Heru. Oke guys. Lanjut, cipitnya sudah kita potong. Lanjut. Di ujungnya masih ada sisa. Cipitnya yang hijau. Oh. Masih sisa. Itu bahan 2. Oke. Bang Ruby, Bang Heru. Bang Virgo. Oke, hasil kita review. Pohon 2 kilo sama, 2 kilo setengah juga kan, Pak. Wow, ini kisaran 2 kilo ya, guys. Sama dengan yang tadi. 2 kilo setengah juga. Oke, jadi usahakan merata ya, guys. Mantap. Masih ada satu batang lagi. Kita akan review lagi. Ya, masuk ah. Oke. Dua batang. Ini 2 batang guys, masih ada 1 batang lagi. Oke, kita lanjut. Pemotongan ya. Oke guys, kita akan eksekusi untuk yang batang ini. Kita akan rejuvenasi terlebih dahulu. Bang Bubi, permainkan gergaji. Ya. Ya. Besar so dia guys. Ini dipermanen ini, Bang. Dapat kayu bakar kita hari ini, guys. Oke, mantap. Rapi ya, guys. Tuh. Halo. Oke, gimana? Kita akan eksekusi. Kali ini kita beri kesempatan kepada Bang Doni. Bang Don. Eksekusi dimulai dari sini, Bang Dong. Eksekusi, Bang Dong. Ini eksekusi mati ini. Mulai dari sini, Bang. Yang ini, Bang. Lanjut. Lanjut. Turun lagi dikit. Ini lanjut. Ya, yang bawah, 2 bawah. Lanjut. Ini, Bang Dong. Ke mana? Ini, guys. Lanjut. Oke. Nih. Oke, ini eksekusi. Lanjut. Dari ke arah sini. Ini B2 nya rusak ya, guys. Tuh lanjut. Dari awal, guys. Oke. Gunting. Tuh lanjut guys. Ya. Tuh guys, lanjut. 2. Saya
Oke. Balik ke arah sini, guys. Disingkap-singkapin dikit. Wow, ini guys, yang bawah guys. Pangkas dari awal, guys. Ini guys. Betul. Ayo dong. Wah, mantap lah. Itu. Betul, pangkas, guys. Itu dari sini, guys. Ya. Oke. Sini, guys. Barel sini. Ini, Bang. Ini Bang Vergo. Iya, itu beda way itu. Mantap. Keadaan sementara. Kemudian ini, lanjut. Ini tidak memungkinkan lagi. Tidak mungkin langitkan lagi. Mungkin, Bang. Ini juga lanjut, Bang. Bang. Oke. Okay. Oh, guys. Jadi kita sortasi sebentar. Ini hasilnya. Ini hasil pemangkasan dari Bang Dong. Ini Bang, Bang Dong. Sini ada satu. Satu. Kemudian sini dong. Wah. Oke, guys. Terlihat kelihatan rapi ini, guys. Ya, tuh. Ini bahan. Ini bahan. Itu ada raja dan ini masternya. Oi deh. Salam. Ini dong. Oke. Ya enggak, ini enggak ini Bang Pergo ini. Itu biarkan terlebih dahulu, nanti dia akan keluar lagi, kita lakukan pemeliharaan lagi. Bang Jo. Bang Jo. Jadi itu hasil 1, 2, 3 batang dengan yang ini, guys, sudah kita eksekusi. Oke, semoga ini video ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman. Sementara Bang Bobi bisa B2, guys. B2. Ini satu lagi, Bu. Sebentar, satu lagi. Pangkas. Oke. Oke. Yang ini kita biarkan, masih lanjut. Dan di sini teman-teman bisa lihat posisi atau penghasilan dari trik. Ini salah satu trik teknik untuk menjaga kestabilan. Ini juga pangkas, Bu. Siko, Bu. Ini ada satu lagi, guys. Tuh, lihat posisi B2 nya masih sudah tidak produksi lagi. Ini sudah. Dan untuk B2 itu masih bagus, masih kita pertahankan. Itu ada 1, 2, 3, 4. Bapakku dulu ke bawah, maju aku jadi pengacara. Di situ B2 juga masih bagus. Sementara B0 juga siap produksi. Bahan. Jadi ini salah satu teknik. Untuk lanjutan tahun depan ya, Bu. Oke ya, betul. Ini. Teman-teman bisa lihat untuk B2 di sini kita perhatikan di sini masih ada pupus baru. Artinya kita pertahankan yang masih ada pupus baru atau yang buahnya atau yang belum berproduksi itu lebih banyak dari yang berproduksi. Jadi ini produksinya masih akan sangat luar biasa di tahun berikut. Oke. Ikuti terus video-video selanjutnya. Karena konten ini akan terus berbagi. Oke, bersama Bang Heru, Bang Bobi, Bang Lubi yang tidak ketinggalan. Ini ya, hasilnya. Wow. Ini kalau yang tadi ini itu raja dan ini karakternya ranting ya. Nampaknya kita lihat raja dan ranting itu tidak ada perbedaannya.
Untuk raja, nonton bisa lihat yang itu panjang, ranting maksudnya. Kamu buah juga, kamu kabur juga. Oke, kita eksekusi batang ketiga. Ini dia hasilnya. Tuh, masih bawa banyak yang jatuh. Hampir sama, rata. Ini kisaran 2 kilo. 2 kilo ada itu. 2 kilo, 2 kilo setengah. Atau jadi kita bisa simpulkan di sini untuk mendapatkan 1 kilo kopi kering itu hanya kita butuhkan 15 ranting tunggal plus 15 gugus dengan isi minimal 20 biji per gugus. Teman-teman, nih. Teman-teman bisa lihat. Ah, sudah mulai memercit-mercit loh ini, guys. Kan agak aduh. Kan agak. Oh ya. Minum dulu, guys. Ya semangat. Oke. Lambaji air. Ini hasilnya, guys. Oke, guys, sementara kita akan lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, guys. Ikuti terus videonya. Nanti kita akan bagi lagi pemangkasan di konten selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.